Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jangan Letter. Di kesempatan kali ini saya mau belajar tentang bikin trafo toroid 20 ampere. Diameter current sudah saya ukur di awal video, dan saya menggunakan kawat 1 mili. Jadi kawat 1 mili ini kemarin sisa untuk buat sekunder di trafo kurang lebihnya 5 ampere. Kebetulan ada sisa kurang lebih 6 on, jadi itu cukup buat primer bikin trafo 20 ampere. Nah, tetapi saya menggulung primernya tidak menggunakan kawat double. Lebih bagus itu di double, teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai penggulungannya. Oh ya, untuk penggulungannya itu bebas mau ke kanan atau ke kiri, itu enggak masalah, teman-teman. Baik, setelah kawat sudah terkumpul di tengah-tengah, kemudian waktunya untuk penggulungan. Oh ya, bahwa kawat ini terpaksa saya potong, nanti kita bisa sambung kembali jika lilitan masih kurang, teman-teman.
Baik teman-teman, setelah kita lilit WhatsApp dan lampu sudah redup, maaf saya tidak menggunakan rumus atau kita hitung berapa lilit. Jadi saya cuma menggunakan bohlam 60 watt. Kita coba untuk pengetesan kembali menggunakan bohlam. Kita coba untuk colokan dan di sini sudah menyala redup teman-teman. Jadi itu nggak masalah, meskipun masih menyala itu nggak apa-apa. Kita bisa lanjut penggulungan sekundernya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita penggulungan primer sudah selesai, kemudian waktunya untuk pengetesan tanpa menggunakan bohlam. Begitu kita tes menggunakan kabel kurang lebihnya 2 lilit dan ternyata di sini terbaca 1,4 volt teman-teman. Baik, setelah kita penggulungan primer sudah selesai, kemudian saya akan olesin menggunakan sirilak.
Nah, seperti ini teman-teman, setelah kita penggulungan primer sudah selesai dan bahkan sudah kita bungkus menggunakan pita plastik, tinggal langkah berikutnya untuk penggulungan sekundernya. Mohon maaf, berhubung durasi terlalu panjang, maka saya akan bikin video di berikutnya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.